Sedih, muram namun reda. Itu yang dapat dilihat pada wajah ahli keluarga Joanna Felicia Rohna sejurus mendapat perkabaran duka pemergiannya pada pagi Selasa. Semua itu adalah ketentuan daripada Yang Maha Esa. Bagi neneknya Rindong Milo, Felicia seorang yang cukup penyayang. Sentiasa mengambil berat akan kebajikan mereka sekeluarga. Mendiang juga menyediakan kenderaan untuk ahli keluarganya ke hospital, biarpun dia sendiri terpaksa menumpang kawan lain. Dia kerja, dia pergi itu kereta dia, kami jatuh ni. Dia pergi sekitar, tidak ada kereta, dia tumpang orang, pulang balik lagi. Tumpang orang tiap hari-hari ini. Empat puluh ini mana ada duit. Dia beli kereta kecil kami dan kebetulan dah keratuk. Belum habis bayar. Dia meninggal lagi sayang. Tanya sekolah. Begitu sudah sakit, ini juga aku belum mikir lagi. Sakit tak? Ini sudah 7 tahun lebih ya. Ayah, saya tua. Ini kereta nama siapa? Nama dia lah. Nama dirinya. Okay. Pemacam. Kan dirinya meninggal pemacam. Siapa? Dapat free. Sampai pakai aja. Baru mampu bayar. Baru dibayar. Kalau pemak, kalau meninggal pemacam, pemacam. Loan sudah habis pemacam. Bagi adik mangsa, dia mendapat tahu perkabaran itu selepas pulang dari sekolah. Sedih, memang sedih. Tetapi dia reda dengan perkabaran duka itu. Kali terakhir berhubung dengan mendiang adalah pada Sabtu lalu, apabila mendiang memintanya menjaga pemakanan ahli keluarga yang lain. Sangat bangga. Sangat bangga. Itu pun tadi balik sekolah pun, dengar berita pun, terkejut tak percaya. Kan bapakku main di sebelah. Dan yang majalah yang ada macam kakak tak ada tetap kaya. Kejut lah kami. Macam disangka lah benda yang macam terjadi. Dia pun dah jarang pulang apa semua. Hari 6 kena bisi masanya. Masa bila ya? Hari 6. Ada yang suruh jaga nenek. Okey. Makan cukup-cukup. Difahamkan kedua-dua ibu bapa Felicia telah diterbangkan ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Lumut oleh pihak TLDM. Mereka akan menyertai suami dan dua anak mangsa yang masih kecil untuk urusan selanjutnya.